Halo Smartscaper Indonesia, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Ini tengah malam nih, ini mungkin Sabtu dini hari berarti ya, karena enaknya tengah malam kalau sekarang syuting di toko biar nggak ganggu yang belanja. Nah, kalian kan sering minta gue untuk nge-review toko Aqua Jaya ataupun nge-review tank-tank yang ada di Aqua Jaya. Tenang aja, nggak akan gue lakukan malam ini karena nggak objektif dong nge-review toko sendiri, nge-review tank sendiri. Jadi mending kita setting aja karena di sini udah ada akuarium yang siap setting. Ini sebenarnya akuarium milik gue pribadi. Sombong amat. Yang gue taruh di toko rencananya buat display ya. Dan ini sebenarnya udah lama banget di sini. Udah gue cicil kabinet dulu, lalu lampu, lalu tanknya, filter segala macem. Tapi belum sempat juga untuk disetting. Nah, tapi karena hari ini kita kayaknya akan kedatangan tamu spesial dari jauh-jauh ya. Ya, kalian bisa tebak lah siapa. Mungkin di thumbnail juga ada ntar foto orangnya. Mungkin mendekat aja. Ini tanknya ukuran 60x60x30 cm. Ini kategorinya shallow tank ya, ataupun tank ceper lah ya. Ini kabinetnya juga dari HPL, ukuran yang ngikuti. Ada 3 pintu nih, kiri, kanan, dan depan ya. Kenapa dibikin 3 sisi? Karena memang akuariumnya mau bikin review 3 sisi juga. Jadi kabinetnya mengikuti biar untuk mempermudah maintenance. Lalu lampunya, sini gue pakai lampu sorot Luxen 6500 Kelvin, 30 watt, 4 biji, jadi totalnya 120 watt. Untuk akuarium segini, 120 watt itu maksudnya mungkin udah highlight ataupun masuk ke super highlight ya. Kenapa? Kenapa gue bikin setinggi itu? Karena ini memang posisi lampunya akan tinggi, karena ide awalnya selain dibikin 3 sisi, di bagian belakang ini gue mau bikin tanaman yang keluar dari air ya, jadi ada sisi daratnya. Kan tanaman darat itu memang butuh intensitas cahaya yang jauh lebih tinggi. Jadi kayak aku bawa. Selain ini di sini, kita juga punya hardscape di sini, ada kayu kisirem. Lalu op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Lalu di sini juga ada batu turli. Ya, turli, lalu substrat sistem dari Aqua Reset, ada Ultimate Soil, Power Grow, Aqua Gizi, kosmetik sennya ada Tiasen, Yamaya Sen, dan lain-lain. Pokoknya semuanya udah komplit, tinggal kita setting. Cuman, karena ini dadakan, kayaknya mungkin kita hari ini hardscaping aja, plantingnya akan di lain waktu, atau mungkin di part berikutnya. Jam berapa sih kok? Kayaknya lama banget nih orang. Nah, tukang pizza datang tuh. Mas, pizza mas! Oh, ntar dulu, lihat dulu lengkap nggak? Oh, udah dimakan coba. Bisa aku itu. Garing ya? Itu. Cak, dari mana cak? Terputer. Ini motor siapa? Bukan biasanya nyetok cabe. Kak. Ini cak, ada tank kosong cak. Ide awalnya sih pengen main batu doang. Ya, akuariumnya Green Aqua tau kan yang shallow tank itu. Oh iya. Yang suka ada si Devco dan segala macem yang tanaman keluar-keluar. Nah, idenya pengen bikin kayak gitu. Cuman kalau kamu kan sukanya main kayu tuh. Ntar ide hardscape-nya terserah deh. Gua ngebantuin aja jadi asisten. Aku kan main ke sini. Lah, kalau main ke sini harus ada bayaran ya, orang kamu makan pizza kok. What? Oke. Oke. Ya. Jadi apa dulu nih? Material udah ada nih, udah ada turli, kisirem, substrat dulu, hardscape dulu. Kayu dulu aja. Kayu dulu. Oke. Ya. Ya. Ngadep mana, Cak?
kiri kanan. Kanan. Kanan sini. Kiri. Kok kita bikin ini? Muter. Ya kayaknya. Kalau masalah kayu, biar dia aja kerjain sendiri. Kalau gue bantuin malah jelek. Iya. Cak, lihat cak. Ini coy, tang buat kayu. Semudah itu. Ini namanya tang apa cak? Tang ranting. Biasanya buat tukang bonsai ya? Ya, bonsai, tukang buah. Tajam. Dari sana keliling masuk sini. Ya. Karena terakhir tadi cepat dulu kita bukanya apa kendalinya dulu. Ini lo cak, tiga sisi lo cak. Ini harus ada yang kesini juga. Biar masih bisa diisi batu sama pasir sama tanaman. Thank you.
kalau batu gue bisa. Iya. Kan banyak itu. Substratnya mana? Ini maksudnya buat penghalang si substratnya bisa masuk di sini tinggi. Jadi di sini masih ada pasir mungkin kan? Ya. Ini ditembokin ke atas. Ya. Mungkin ganti batu yang agak gede kali ya, tiga ini. Tiga ini bantu ganti batu yang agak gede. Aku malah ada yang ada substrat. Oh, naruh substrat. Oke. Oke. Cak, selama ini kan kamu suka bikin kayu yang jalar-jalar gini nih. Ya. Kayaknya selama ini kalau gue lihat kayak nggak pernah ngelihat ada sambungan ya. Tadi kan itu nggak mungkin satu kayu utuh kan? Itu sambung-sambungan kan? Cara nyambungnya biar kelihatan rapih, kelihatan natural itu gimana? Pertama kita lihat apa ya, biasanya batangnya. Ya, batangnya mulai besar ke kecil, kita cari keputusan semuanya ya, mulai dari sini. Oh, yang diameternya sama? Iya, ini kan bersama. Oke, dari jadi yang ujung ini, yang mau disambung dengan ujung ini, diameternya harus sama, itu yang pasti ya pertama. Oke, terus? Urat kayunya atau arahnya? Uratnya masih bisa dimanipulasi. Oh, bisa dimanipulasi ya. Nah, ini dipotong miring buat? Oh, buat nyambunginnya ya. Gampang ya. Ini kita buat dari juga. Jadi kayak nyambungin bambu gitu nah, loh, kan. Diagonal. Oke. Nah, biasanya biar kayak gini kan gampang. Kesenggol gini walaupun juga rekat kan. Gampang. Kalau gini. Kita ini buat kita buat kasar. Buat apa? Agak kasar. Oke, biar jadi kita kalau kita taruh ya. Taruh media buat ngelem. Kalau tambal ban kan dibosokkan. Iya, iya. Jadi misalkan kita taruh media kayak kapas ini, ya, bisa lebih nyatu ya? Iya. Ini dilem dulu baru ditaruh atau taruh dulu baru dilem? Bisa di sini. Ini dilem ya. Kasih ruang dikit kali. Usahakan yang tampak depan juga kelihatan bagus. Oke. Biar yang belakang aja yang kelihatan. Oh, setelah kamu. Cara kuat deh. Flawless. Nah kalau urat berarti tergantung selera aja ya. Tadi ini mau ke bawah atau ke atas tergantung kalau mau style lagi mana. Bosok kan kelihatan, uratnya nggak kelihatan. Terus bisa lagi ditutupin sama moss ya, kamuflase ya. Atau pakai ini. Oh itu debu. Ya. Ini tinggal tabur aja kan, udah ada bekas lemnya. Ya, dua kali. Biar nutup, nanti kalau mau rapi lagi tinggal di... Yang itu kan untuk rapetin, yang ini untuk animal blast. Oh. Kadang kalau kita pakai kokopit biar rapi dibakar ya, saya. Ini ntar bisa digosok juga. Iya. Gitu cuy. Terus ini trik apa lagi Cak yang bisa buat orang-orang makin pede untuk main kayu? Ini kan kalau alurnya ini kan ini semua ini agak melenceng sini kan. Ini kalau rasa malam masih bisa dipengkolin. Sini ya. Oh dia nggak bakal patah ya? Kalau patah dikit pun tinggal dilem lagi. Ya. Cari yang bengkok ini kan mungkin dari satu tumpul kan sulit. Susah.
Ini bisa dibentuk cuy. Buat ukuran juga bisa. Jadi kan gitu. Iya, iya. Nanti tinggal diperkuat sama lem. Baru di lem dari atas. Ya, ntar dia jatuh ikut alur sendiri ya. Gue baru tahu nih kalau yang ini. Gue baru tahu gue. Nah, sebelum dia keras, diatur. Oke, itu udah dua. Yang pertama tadi cara nyambung, yang kedua cara ngarahin. Tapi kalau misalkan kayunya agak tebel kayak gini, kalau kita patahin, kita lengkungin tadi, patah ya? Nggak juga? Bisa. Coba contohin yang di luar deh, biar nggak ngerusak ini. Apa? Oh, dikasih potongan dikit. Dia ada rongga untuk lengkungnya. Oke. Tapi teknik-teknik itu biasa dipakai orang bonsai ya, Caya? Orang bonsai, orang stek, tanaman liat. Oh, tuh patah kan? Ya, jadi intinya bisa dibentuk. Terus kalau patah, ya kita sambung lagi dengan teknik yang tadi, yang pertama. Kayaknya, soalnya ini kayaknya karena kisirem, ya. Mungkin rasa malah lebih lentur kali ya? Iya, kan? Ini kisirem. Kalau kamu Cak, untuk settingan lebih seneng kisirem, rasa malah pesan tinggi? Sama aja. Sama aja ya? Bisa menang semua ya? Bisa menang semua, bisa juara semua Cak. Jangka panjang, pesan tinggi enak ya? Cuman awal-awal mungkin taninnya yang kenceng ya? Kalau kita patokan satu bahan, kalau memang nggak ada itu, ada kita nggak main. Iya, betul. Oh, modelnya begini nih sekarang. Maaf, Cak. Kalau tadi potong miring, kalau sekarang kayak panah nih. Udah? Udah lepas. Hampir sama, tapi lebih kuat kan kayak. Jadi makanya potongan-potongan kayu yang kecil-kecil itu jangan dibuang ya. Masih bisa dimanfaatkan buat detailing ya. Nah biasanya buat para penghobi ataupun orang-orang yang suka bikin kontes, yang bikin kita kalah sama orang-orang kayak Caher, Mas Yoyo, Dama ya, karena detailing begini nih. Nah, semua orang bisa kepikiran untuk bikin si detail ini. Bahkan mungkin ini karena ini nggak masuk di foto ya, di luar tag. Cuman untuk secara overall look gitu, ini pasti sangat berpengaruh. Apalagi di dalam tank. Jadi setelah kita hardscaping kayak gini, kelihatan masih kasar. Begitu nanti masuk batu, masuk pasir, baru kelihatan nih mana yang harus ditambah ya, detail-detail kecilnya ya. Bahkan kalau ada isi air, isi ikan, isi tanaman pun masih suka di utak-atik lagi, Cak ya. Kayak nambah ini detail kurang segala macam gitu ya. Yang waktu kering ini kita buat udah detail lah. Udah jelas semua. Pas diisi air beda. Udah diisi air malah ada yang kayak gini lebih gelap. Iya. Biar-biar. Sama juga karena dimensi mata waktu kosongan sama pas diisi air tuh beda ya. Di kamera juga beda lagi kan bahkan. Kadang udah difoto baru kelihatan oh ini kurang gitu, kurang geser ya. Tapi kalau kamu suka ini nggak sih, Cak? Nyeting sambil ngeliat dari kamera? Enggak ya? Enggak, kaca biasanya. Kaca? Oh, kayak yang kita bikin di Super Megatank ya? Iya, jadi ada kaca depannya. Cermin ya? Trik lagi tuh, cuy. Oke, kita lanjut.
kemarin sempat ada beberapa kali pertanyaan sebenarnya di komentar YouTube, terus waktu yang sama Dream Team juga ada yang nanya. Enak kan enaknya sih. Yang benar itu masukin substrat dulu atau hardscape dulu. Kalau mungkin orang lihat ada yang masukin substrat dulu ataupun ada yang masukin hardscape dulu, itu sebenarnya terserah senyamannya kalian, tergantung tema kalian seperti apa. Kalau kayak gini, kalau tadi kita naruh substrat dulu yang mana itu power glow atau gizi dan solid di belakang, kita kan masih belum tahu nih seberapa luas hardscape dari belakang ke depannya. Kalau misalkan nanti substrat soilnya terlalu banyak ke depan, ternyata hardscape-nya terlalu mundur ke belakang, artinya substratnya bakal banyak yang bocor. Jadi di tema kali ini kita masang hardscape dulu. Setelah hardscape, kayunya udah oke, lalu kita pasang fondasi batunya yang bisa ngedukung si substrat soil di belakang supaya tidak keluar dari hardscape-nya. Nah, trik lainnya, selain kita bikin kayak fondasi dinding batu, lihat sini deh. Nah, yang bolongan-bolongannya itu kita tutup sementara pakai dakron. Nanti dakron itu bisa kita detailing lagi pakai kayu kecil ataupun pakai batu kecil ataupun bahkan nanti langsung ditutupin sama tanaman. Jadi nanti kalau ini kan sudah kita masukin power glue sama aqua gizi nih di belakang. Nanti pas kita masukin soil lagi supaya dia nggak bocor keluar ke area luar, karena area luar ini sengaja mau dibikin pasir tiasen aja, reversen tipis sebagai aksen. Nanti paling tambahan soil di sela-sela kayu untuk lebih tanaman. Mungkin gitu sih triknya yang lain. Kenapa? Oh iya, soalnya ada juga yang nyeting isi air dulu baru nyeting di dalam. Sebenarnya bisa aja, tapi ya temanya mungkin single rock sama satu Anubias bisa. Lagi ngapain? Ya, orang tanamannya belum ada? Ini biar nyaman. Biar rongga-rongga gawang, akar. Oh. Daripada kita kasih air, kita longsor masuk-masuk. Ini maksudnya biar padat ke rongga-rongga dalam ya? Iya betul tuh. Karena kadang pas soil itu pas kita isi air, dia longsor. Karena di antar rongganya itu masih ada, bukan antar rongga, antar soilnya itu masih ada rongga. Jadi tekniknya ditusuk-tusuk biar masuk ke dalam, terus nanti pas ngisi airnya juga harus pelan-pelan biar nggak longsor. Cak, tadi tuh nusuk-nusuk soil kayak gitu nggak takut hancur apa soilnya? Ntar butek lagi. Tahu ya, kan yang buat kamu. Oh ini ultimate ya. Ya kalau hancur ya paling cuma debu-debu dikit ya. Jadi pada saat kalian isi air bisa diakalin dengan isi air pelan-pelan, lalu sambil dibuang sampai benar-benar grease-nya bening. Jadi kalau cuma debu-debu dikit sih oke lah ya. Kenapa harus pelan-pelan? Kalau misalnya bagus kan, kalau benteng kan enggak. Bagus atau tidaknya soil mending dari buteknya atau dari suburnya? Dua-duanya ya. Bagus tapi butek kan gak enak pertamanya. Kan bisa diakali kan? Apa apa? Jadi kalau yang langsung bening tapi gak subur gimana? Ini pendapat dari penjual atau dari ya sebagai pembeli pasti kita pengen yang sempurna dong ya. Tapi di dunia ini gak ada sempurna aja.
kayunya belum habis sampai subuh nih. Dari ini jam berapa? 3:17. Sampai azan subuh. Ntar kita sholat jamaah bareng. Imamnya Cahen. Cah. Jadi ntar ini idenya tanamannya gimana enaknya? Ini kan kalau buat area tanam banyak nih, bisa macam-macam sebenarnya. Tapi enaknya apa menurutmu? Kalau punya apa? Wah, apa aja bisa. Kalau aku tadi pikirannya bulbi. Ya loh, apa bulbi? Tapi kalau bulbi ya berarti bulbi semua pinggiran sini nih. Di sana. Cuman masalahnya kalau bulbi harus repot trimming. Ya, atau pina. Oke, detail ya. Paling pina ya. Pina, oke, di sini pina. Lalu di selipan-selipan antar batu sama kayu ini apa? Buce atau tanaman yang kapal luar deh. Itu di belakang. Maksudnya kalau yang bawah sini buce paling ya. Buce terus kayu sedikit detail moss, paling mini pelia atau oh kalau Cahir biasanya senangnya ini flame moss. Ya. Kalau flame di mana Cak Bos kita? Kalau flame di depan. Perlu tanaman merah kayak reniki gitu susah ya beberapa tempat paling ya di reniki, pina, flame moss, minipelia, buce bawah ya atas belakang apa enak yang bisa keluar ya. Ini paling ya apa Cyperus salveri atau hergas jadi parah jadi nggak lupa atau Montifidensis juga bisa. Kamu yang agak gede paling ecchi kali ya. Oke jadi nanti ini kita isi air dulu pelan, kita cycling selagi nunggu tanaman. Kan lumayan tuh seminggu dua minggu cycling amonia udah turun jadi pas kita planting lebih aman. Filter nyala, ntar posisi kita cari yang enak either di sini atau di dekat pintu. Harapannya sih pas Jaheri datang lagi tanaman udah siap, ini udah siap tanam amonia udah zero. Oke, okay. Kayaknya mungkin gitu aja. Ada tambahan, Cak? Puas nggak, Mas? Kurang ya? Puas. Puas. Tadinya idenya mau ngelingkar ke sini ya, tapi di belakang ternyata ini udah cukup penuh, kalau diputar ke sini malah aneh. Ini sampai namain apa, Cak? Setting apa? Barangnya? Apa ya? A few moments later. Atau kalau kalian punya ide mau dikasih nama apa skeping ini nanti mungkin kita kasih stiker di sini atau di sini ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Yang menarik mungkin bisa dapat kaos dari Harry Ratio nanti. Tambahan lah sama aku riset juga ada nanti. Oke, mungkin segitu dulu aja. Kita closing. Ini udah jam 3:30 pagi. Jadi harapannya minggu depan kita bisa planting ini sampai selesai. Preset. Ada yang pengganggu di belakang dari CCTV. Selalu memantau jam segini masih produksi aja. Oke, kalau gitu kita sudahi aja dari Lenteng Agung Aquajaya, Lenteng Agung. Sini ada Wendy, ada Harry, ada Ewin, Asep, Akmal, Deli dan segala macam teman-teman yang di sini. Mohon pamit. Ingat aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset channel lengkap belajar aquascape. Be smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye.